Assalamualaikum ya. Jumpa kembali dengan saya Teguh Mariono. Kali ini kita mau menservis buah speaker aktif ya. Speaker aktif ini mereknya BNC ya. Pengeluaran lama ini sepertinya. Sudah dilengkapi dengan USB ya, untuk cas. Kemudian kartu slot. Bluetooth-nya pun sudah ada ini ya. Dengan kendala dicolokkan berasap ya. Speaker langsung bunyi jeduk berasap. Berasapnya dari lubang ini ya. Lubang-lubang ini ada asapnya. Oke, saya tidak berani untuk menghidupkan ini. Kita lihat saja mesinnya dari belakang ya. Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya ya. Setelah kita buka, penampakan mesinnya seperti ini ya. Ya. Ini nampaknya sudah dimodifikasi ya. Sepertinya mesinnya sebenarnya bukan ini. Seharusnya lebih besar. Kata simpunyanya pernah diganti mesin ya. Memang sebenarnya mengganti mesin itu lebih mudah ya. Tapi untuk kualitasnya ya kurang lah menurut saya. Ini tampak mesinnya ya. Tuh TIP3055 dan TIP2955 ini sudah terbakar ya, nampak ini ya. Ini sudah terbakar. Untuk resistornya juga, resistor kapur, resistor ini bakar semua ini ya. Kemudian untuk transistor yang ini PD139 juga 1140 ini terbakar ya. Nanti kita ganti resistor kapurnya ini ya. Ini 5 watt kita ganti dengan 0,5 saja ya, agar tidak mengalami cepat panas ya. Kita lihat di belakangnya seperti ini ya, nampak kosong ya. Oke, coba kita ukur dulu ya Mas Bro ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang like video ini silahkan like, jika ada komentar silahkan tinggalkan komentar, atau mau menambahi silahkan ditambahi ya untuk para master ya. Ya, mulai saja ya, kita ukur ya dari kaki ini ya. Ya, terhubung. Ya, terhubung, sudah pasti mati nih ya. Ya. Mati nih ya. Kita mulai saja. Ya. Iya, terhubung semua Mas Bro. Teman-teman, iya. Mati ya. Ya, resistor udah putus nih. Ya ini. Putus semua untuk resistornya. Ya ini putus nih. Ya, kalau yang sebelah ini masih hidup untuk resistornya ya. Nanti kita ganti saja ya. Kemudian diodanya. Kita bolak-balikkan. Ini mati ya Mas Bro ya. Dioda yang ini ya. Ya, ini masih hidup ini ya. Jika balikan lampu menyala. Ya. Mati. Ini hidup. Kita balikan untuk yang BD140, BD139 dan juga BD140 ya.
terhubung ya. Ya, terhubung. Satunya lagi. Ya, terhubung ya. Terhubung iya, hancur totalin Mas Bro. Oke, nanti kita ganti semua ya dengan yang baru ya. Ini sudah saya sediakan ya dengan yang baru, PT139 juga 140. Kita ganti saja untuk TIP nya ya, TIP 2955, juga TIP 3055 ya. Oke, saya akan mencarikan resistornya dulu, nanti kita coba mengganti ya teman-teman ya. Sangat parah sekali ya, ini letak daripada resistor kapurnya ya, di sini ya. Luar biasa memang. Jangan-jangan ini dipakai untuk karaokean di rumah nih. Karaokean. Sehingga volumenya terlalu full atau memang betul ada yang short mengakibatkan ini semua menjadi terbakar ya. Kita lepas dulu ya Mas Bro ya. Ya, teman-teman ya. Ini komponen yang sudah rusak ya. Ada resistor kapurnya sampai gosong seperti ini, TIP 2955 dan TIP 3055 ya. Sebuah dioda ini IN4148 3 buah ya. Kemudian PD139 juga PD140, kemudian resistor 330 nya ya, seperti ini ya. Setelah saya pasang ya di sini nih, sudah saya pasang semua. Ini bekas gosongnya ya. Bawaannya untuk resistornya ini 5 watt nih. Kita ganti dengan yang ini. Ya, mungkin bisa dilihat ya. Ini yang bawaannya tadi, kita ganti yang ini. Ya, kita pasang dulu ya. Nanti kita akan coba ya, kita posisikan yang aman dulu ya. Ya, coba kita hidupkan ya untuk speaker aktif ini ya. Ya, nampaknya sudah ada dengungan ya, kita sentuh ya. Ya, udah masuk untuk inputnya, berarti kita berhasil ya mengganti-ganti komponen itu tadi. Coba kita pasang ya. Ya, coba kita hidupkan ya. Volume kita kecilkan aja dulu. Ya. Volumenya nanti kita ganti saja. Demikian tadi ya tutorial memperbaiki speaker aktif yang terbakar parah. Jika Anda suka silahkan like video ini.
share ke grup-grup lain. Kemudian ada komen, silahkan komen, tekan tombol subscribe-nya, aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan tutorial kami yang terbaru. Oke, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.